Jumlah pasien sembuh COVID-19 kembali meningkat menjadi 842 setelah ada penambahan sebanyak 95 orang. Jumlah tersebut semakin melampaui angka kematian pasien COVID-19. Dilihat dari trennya, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia meningkat. Jika pada 2 Maret lalu baru ditemukan 2 kasus, namun Selasa 21 April jumlah positif mencapai 7.135 kasus. Sementara itu, jumlah kasus sembuh COVID-19 terus bertambah dibanding pasien yang meninggal. Tren meningkatnya kesembuhan dimulai sejak 16 April 2020. Angka akumulasi kesembuhan hingga kini sudah mencapai 842 orang dan yang meninggal 616 orang.